Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di review Linux, di mana kalian bisa melihat review distro-distro Linux dari seluruh dunia. Oke, selamat datang di distro Pardus. Oke, ini adalah sebuah distro Linux asal Turki bernama Pardus yang mempunyai kelebihan yaitu dari segi tampilan dan fitur-fitur yang unik ya. Jadi di sini tampilan setelah installnya seperti ini. Saya sudah menginstalnya di hard disk. Jadi ini bukan live USB. Ini sudah saya install. Tampilannya seperti ini, tidak mempunyai tray di atas, tidak mempunyai toolbar atau sejenisnya, pakai dock seperti ini aja. Jadi ini adalah jamnya di sini. Ini untuk WiFi-nya. Dan menu-menu lainnya ada di sini semua. Kita akan bahas satu-satu ya di sini. Untuk tampilan menunya ini seperti ini, ya. Ini tampilan menu dari Pardus OS ini. Dia menggunakan Debian ya. Di sini basisnya sebenarnya Debian. Seperti basis-basis Linux kebanyakan pakai Debian. Tapi untuk temnya ini dia kayaknya pakai Debian OS itu, Debian. Jadi hampir semua aplikasinya itu pakai Debian sehingga tampilannya ya bagus gini itu. Untuk menunya sendiri bisa diubah-ubah kayak gini. Jadi bentuk list ya. Kalian bisa search juga di sini, lalu bisa diubah lagi jadi kecil. Nah, jadi seperti ini. Wow ya. Keren banget. Lalu bisa diubah seperti ini dan ya. Selanjutnya untuk tampilan file manager, file manajernya bersih, clean banget. Ini kayak bagi kalian yang suka desain-desain yang clean seperti ini, itu cocok banget kayak Mac gitu, yang suka Mac gitu. Mac OS atau ya sejenisnya itu bagus banget sih ini. Keren. So, untuk settingnya di mana, lalu yang untuk gimana-gimananya, apa kayak setting mouse, lalu keyboard dan lain-lain itu ada di sini. Ya, di sebelah sini. Ini saya baru update tadi, sorry. Ini settingnya ada di sini semua. Di sebelah kanan. Mulai dari suara, lalu pencahayaan, ada Bluetooth juga. Untuk drivernya cukup kompatibel, banyak kompatibel ya. Di sini saya nggak ada masalah yang signifikan untuk driver. Dan untuk apa namanya, Pardus ini, dia itu baru update sekarang-sekarang ya. Untuk baru apa udah ya? Kayaknya baru. Ini untuk yang apa, desktop environment yang seperti ini, tapi kurang tahu juga sih, coba search aja. Jadi gini, untuk tampilannya seperti ini, dan ya ini bisa langsung di scroll, jadi nggak harus bisa balik lagi, kalian bisa langsung scroll aja, nggak usah harus balik pindah kemana ini karena jadi satu gitu. Tampilan setting seperti ini bagus banget ya, kayak apa namanya, modern gitu. Ini cocok banget untuk yang suka desain juga. Update-nya sendiri nggak terlalu besar, tadi update pertama cuman sekitar berapa ratus MB gitu, nggak terlalu mencolok, dan belum saya restart juga, mungkin nanti ada beberapa perubahan. Untuk tampilan jamnya bisa diklik, akan muncul seperti ini. Ini berisi kalender ya, kalender dan jam. Ini dari Debian juga, saya yakin Debian apps. Lalu untuk wireless network bisa diklik langsung sini, dan di sini ada tampilan untuk shutdown, reboot dan tombol power lainnya. Di sini ada sistem tray-nya. Tray-nya ini adanya di sini ya, yang biasanya ada di atas kanan atau bawah yang dekat jam itu, sekarang dia ada di sini. Lalu di sini ada disk. Disk-nya itu yang di mount-nya saja, yang dipakainya saja. Dan di sini playernya pakai Debian ya,
cukup bagus ternyata dipin untuk playernya, dari musik dan movie-nya bagus banget. Dan wajib kalian tahu bahwa tampilannya ini bisa diubah, tampilan di sini. Kalau kita klik kanan di sini ya, di sini ada banyak banget settingannya. Di sini ada mode, kita mau fashion apa efisien. Kalau kita efisien, dia akan seperti Windows. Ya, keren banget ya, kayak Windows banget ini. Lalu kalau kita balikin lagi, dia akan seperti ini. Dan ini ada beberapa info juga. Kalau kita apa namanya, full screen ya, full screen. Ini saya udah setting bahwa dia otomatis keluar, tapi kalau kalian belum setting, dia akan menjadi defaultnya ini ya. Defaultnya itu seperti ini, keep shown. Ini tadinya awal pertama kali install itu tampilannya seperti ini. Ketika di full screen itu kan kurang enak ya. Jadi saya saranin kalau kalian mau pakai juga, jadi di statusnya ini pakai smart hide. Kalau kita keep hidden, itu nanti akan terus hidden gitu. Kalau smart hide itu, jadi dia akan menghilang dan muncul gitu. Selanjutnya kita juga bisa setting-setting di sini. Kalau mau large, tampilannya lebih besar. Lalu yang small, jadi agak kecil gini. Untuk plugin kayaknya nggak terlalu dipermasalahin. Dan location ini bisa bebas sebenarnya, mau di top, mau di sebelah mana, bisa di setting-setting aja. Oke, untuk tampilan terminalnya seperti apa, kita lihat Ctrl+Alt. Nah seperti ini. Desainnya bagus banget ya di sini. Dan saya coba apa namanya, ngecek memori itu nggak terlalu makan banyak memori. Di sini saya pakai dual boot ya, jadi nggak bisa saya apa namanya compare antara ini makan RAM banyak apa enggak. Dan saya sekarang pakai recorder, jadi nanti kemungkinan besar kalau ngebuka pemakaian RAM itu akan tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Ya di sini untuk pemakaian RAM-nya segini, bisa diraba-raba aja untuk bagi yang pengguna laptop yang kurang ini ya speknya. Di sini spek di sini juga nggak terlalu ini, nggak terlalu high, jadi masih bisalah untuk yang mau nyoba-nyoba. Di sini ada multitasking view ya. Di sini kalian bisa ngelihat multitasking view di sini. Bisa nambah juga, menghapusnya juga. Dan untuk video playernya sendiri, kita bakal coba di sini. Tadi saya sudah mencoba merekam beberapa player. Ya seperti ini untuk media player videonya, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kayaknya di sini jadi nggak usah install banyak software pihak ketiga lagi ya, kayak VLC dan lain-lain. Di sini sudah disediain full. Sehingga nyeting-nyeting di penginstalan otomatis muncul kayak gini. Semuanya udah disediain aja gitu. Ya enggak ada itu, enggak hanya itu aja. Si Pardus ini juga bisa ganti tema-tema ya. Di sini udah disediain tema-temanya. Kalian tinggal pergi ke setting lalu personalize. Di sini ada banyak. Ada theme, font, lalu window window effect-nya bisa diaktifin atau enggak. Temnya bisa dark atau default, bawaan yaitu warna putih. Kalau kita coba dark ya gimana, ini akan enggak ini ya, sepertinya nunggu update dulu. Oh ini icon langsung berubah semua kalau langsung diganti, tapi kayaknya yang dark ini belum. Gak berpengaruh ya, atau mungkin belum update, soalnya tadi update cuman belum di ini apa namanya reboot, karena minta di reboot, minta di restart, tapi saya nggak langsung restart gitu. Ya ini tema-temanya bisa di ubah-ubah di sini.
versinya sendiri saya taruh di deskripsi, dan untuk link downloadnya juga ada di deskripsi. Penjelasan lainnya juga ada di deskripsi ya, barangkali ada yang kurang nantinya. So, untuk review Linuxnya segini dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.